Republikku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terlibat dalam kegiatan ini, dan yang sangat saya banggakan juga seluruh calon-calon peserta lomba yang ambil bagian. Orang-orang yang luar biasa, yang semangatnya hebat, dan semangat sekolahmu juga luar biasa. Oleh sebab itu, besok ketika menang, menang dengan segala sukacita, kalau kalah, kalah terhormat. Tidak boleh kita merasakan. Namun ini semuanya pasti perlu adanya, sekali lagi kami ulang, siapakah yang membuat kita bisa berkumpul bersama? Siapakah yang membuat kita, membantu kita semuanya? Karena Jer Basuki Mowabeo, kata orang Belanda. Apa? Segala sesuatu aktivitas, segala sesuatu apapun juga kegiatan pasti memerlukan dana. Namun itu, dana tersebut bukan pungli. Karena ini adalah dari CSR, dari sponsor-sponsor yang luar biasa hebat di luar sana. Dan memang ada dana-dana untuk sponsor pendidikan. Dan kita bersyukur yang pertama, tepuk tangan untuk PLN. Perusahaan listrik negara ya. Yang kedua adalah dari Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Iya. Yang ketiga, tepuk tangan untuk Telkomsel. Ya. Indonesia punya Telkomsel yang luar biasa. Yang keempat adalah dari Perusahaan Gas Negara. Bagaimana kita bisa makan kalau nggak ada bahan bakarnya ya? Selanjutnya, yang kelima adalah Water Kingdom Mekarsari. Tepukkan. Ya. Yang keenam, minuman Kiora dari Ultra Jaya. Tepukkan. Ya. Yang ketujuh, oh, ini adalah untuk publisisnya yang pasti. Siapakah gerangan? Majalah Gadis. Tepukkan. Seusia dengan kalian, maka pantas sekali kita mendapatkan sponsor dari majalah tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah Euro Management. Tepuk tangan untuk Euro Management. Kemudian yang ke-9, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Yang ke-10, Raja Putra Sadikin Corporate. Adalah yang selalu menemani kita, menemani kami SMP 73 Pak Yasir ya. Siapakah? Komite dan BOTK SMP 73 Jakarta. Makasih luar biasa lagi, itulah yang membuat kita bisa mencapai impian-impian ini tak lupa dari para sponsor. Dan pastinya, sponsor yang maha sponsor adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.